permainan balap nyiru atau bisa dikenal juga di wilayah lain itu permainan ban-banan. Jadi bisa ban-banan itu bisa menggunakan ban yang benar-benar ban. Jadi biasanya menggunakan ban sepeda dengan menggunakan logam. Ada juga yang menggunakan bambu yang kemudian dibentuk bulat gitu, membulat gitu, membulat sehingga dia menggelondong seperti ban gitu. Tetapi di wilayah-wilayah lain, contohnya di wilayah pesisir atau di masyarakat adat juga dia menggunakan nyiru atau nampan yang berbentuk bulat dari anyaman gitu, yang bisa digelindingkan, yang memang biasa digunakan untuk ibu-ibu, kadang untuk mengkeringkan makanannya gitu di bawah matahari, atau juga bisa memilih beras-beras dan kemudian membuangnya kalau ada kotoran-kotoran di dalam beras tersebut. Nah, makna oge eta mana eta supaya orang lebih fokus, bisa tuh sampai jangan jatuh. Mohon jangan jatuh itu. Di mana ngagubrak dan nyiru eta berarti menyiru tiasa lolos tarik. Aya nu sakedik ngagubrak berarti kirang ieu teu seimbang. Mohon diatur ku awi kitu tah. Nah, nyiru inilah yang kemudian digelindingkan dalam istilah Sunda itu, nyiru itu digelindingkan melalui dataran yang agak landai dan kemudian dikontrol oleh tongkat kecil yang mungkin terbuat bisa dari bambu ataupun kayu yang kemudian bisa mengemudikan itu dan kemudian menghalang-halangi agar gelindingannya tidak sampai keluar dari jalur gitu. Nah, disebut balap nyiru kalau istilahnya di wilayah Sunda ini, dan biasanya banyak dimainkan anak-anak ketika di masyarakat tradisi atau masyarakat adat atau masyarakat pada umumnya ada hajatan itu banyak nyiru bertebaran dan kemudian anak-anak bisa memainkannya untuk membuat balapan agar mereka tidak bosan dan kemudian bisa bermain bersama, meskipun itu kadang-kadang juga dibatasi oleh orang tua yang akan menggunakan nyiru tersebut untuk keperluannya. Tetapi pada perkembangannya anak-anak juga menggunakan nyiru itu, biasanya nyiru-nyiru yang sudah dibuang kalau memang sudah ada di tempat pembuangan sampah di masyarakat kita atau disebut jarian, dan biasanya akan tersisa anyamannya hilang, maka kemudian tidak ada gelindingnya saja yang kemudian bisa digunakan juga untuk permainan balap nyiru tersebut, meskipun bentuk nyirunya sudah tidak utuh gitu. Nah, balap nyiru masih banyak dimainkan terutama pada ketika ada pesta-pesta adat di masyarakat gitu, baik itu masyarakat tradisi atau masyarakat Sunda pada umumnya, dan nyiru masih tetap populer gitu di masyarakat karena masih digunakan untuk berbagai macam keperluan di dalam pembuatan makanan ataupun untuk mengeringkan sesuatu, menjemur sesuatu dan sebagainya gitu, sehingga eksistensi permainan ini berkembang sesuai zamannya. Sekarang sudah ada yang menggunakan gelinding menggunakan logam atau ban sepeda, atau kemudian juga masih tetap mempertahankan nyiru sebagai alat permainannya.